Jelingan inflasi di Jawa Barat tina bulan Juni 2024 ngahontal 2,38% year on year serta deflasi 0,04% month to month. Kukituna pemerintah Provinsi Jawa Barat kudu digawe lebih dari ya dina usum halodo samalah anu kudu ditalingakeun lebih gemet nyaeta situasi global ayana. Dumasih kena catatan BPS Jawa Barat inflasi dina bulan Juni 2024 ngahontal 4,38 secara year on year atau tahunan, ari secara month to month atau bulanan niti 0,04. Dina 10 lelewak anu dititenan ukur tilu anu ngarandapan inflasi dina bulan Juni 2024 nyaeta Kabupaten Bandung, Majalengka jeung Kota Bekasi. Kepala BPS Jawa Barat Marsudi Yono ngebrehkeun eta angka teh leuwih hade batan samemehna. Tapi kudu tetep waspada sangkan angka inflasi bisa dikadalikeun tepi ka akhir taun 2024. Samalah anu kudu ditalingakeun leuwih gemet nyaeta situasi global ayeuna. Harus optimis, karena yang perlu diperhatikan adalah situasi global. Itu yang susah diprediksi. Kalau cuaca kan sudah juga diprediksi, sudah disiapkan bagaimana pompanisasi dari program pemerintah. Itu bagaimana supaya produksi gabahnya juga tetap stabil. Sejeroning itu, PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin ngeceskeun dumasar karena data BPS pihakna nembrakeun kudu digawe leuwih hade dina usum halodo, utamana keur ngadalikeun harga beas turta cabe beureum. Pihakna ge bakal neuleuman rukun gawe distribusi barang jeung Jakarta, patali jeung angka inflasi di Kota Bekasi anu mangrupa daerah panyangga Jakarta. Utamanya inflasi memang masih dalam target, tapi dari tadi paparan Pak Kepala BPS kami harus bekerja lebih keras lagi. Terutama untuk mengatasi musim kering ini kan akan diperkirakan akan terjadi kemarau. Jadi harga beras dan juga cabai dan juga beberapa yang pojok inflasi harus kami waspadai tentang. Langkah antisipasinya mungkin seperti apa? Kenapa? Langkah antisipasinya? Ya kalau beras bersama dengan gula dan juga masih ada bantuan pangan dan ya intinya adalah kami ingin agar masyarakat melakukan harga yang wajar. Jadi kami kan sudah ada tim, ada satgas juga, jadi ada barang tersedia. Pak, tadi dari 10 yang dipantau ada 3 kabupaten kota yang inflasi, Pak, lainnya deflasi. Mungkin ada penekanan buat 3 daerah itu, Pak. Yang inflasi, ya. Inflasi kan mengalami kenaikan sih. Ya, tentunya kita akan evaluasi dan juga akan koordinasi dengan Kota Bekasi apa penyebabnya. Tapi kan sepertinya kan kalau Jakarta itu juga Bekasi mungkin yang agak Jakarta. Jadi ya, apakah perlu kerjasama untuk distribusi barang? Bisa gede dengan eta, patali jeung angka kemiskinan, BEI miharep camat leuwih nalingakeun atikan turta kasehatan barudak, utamana di papadaku la warga prasejahtera. Budi Hartati, Bandung TV.